Polres Bogor beri Persija lampu hijau bermain di Stadion Pakansari. Keinginan Persija Jakarta menggunakan Stadion Pakansari sebagai kandang alternatif untuk menggelar pertandingan Gojek Liga 1 bersama Bukalapak jelang Asian Games 2018 semakin mendekati kenyataan. Hal itu terlihat sesuai pertemuan panpel pertandingan Persija dan Kabak Ops Polres Bogor, Kompol A. Faisal Pasaribu, Rabu, 4 April 2018. Sebelumnya Persija melalui Sang Manager, Ardi Cahjoko, mengaku sudah mendapatkan lampu hijau dari Bupati Kabupaten Bogor, Nur Hayanti, untuk menggunakan Stadion Pakansari, Cibinong. Namun, belum lama ini ada penolakan dari sejumlah supporter sepak bola yang berdomisili di Bogor, yang tidak menginginkan Persija bermain di Stadion Pakansari. Namun, melalui pendekatan yang cukup intensif, Ketua Pampel Persija, Arief Perdana Kusuma, melakukan pertemuan dengan Polres Bogor yang diwakili Kabak Ops, A. Faisal Pasaribu, dan Kasat Intel, AKP Sa'afuddin. Dalam pertemuan itu, Polres Bogor membuka lampu hijau kepada Persija untuk menggelar laga di Stadion Pakansari dengan beberapa catatan. Prinsipnya, pihak kepolisian siap dan mendukung Persija bermain di Pakansari. Namun, yang menjadi catatan dari kami adalah agar Pampel Persija dan The Jackmania dapat menjalin silaturahmi pendekatan dengan simpul Viking yang berada di wilayah Bogor, terutama Pakansari. Kemudian Pampel Persija juga bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten yang memiliki venue Pakansari, ujar Faisal Pasaribu. Arief Perdana Kusuma gembira dengan sambutan positif yang diperlihatkan Polres Bogor terkait rencana tim Macan Kemayoran berkandang di Stadion Pakansari. Arief optimistis bisa menjalankan catatan yang diberikan Polres Bogor agar Persija bisa bermain di Bogor. Terima kasih atas sambutan positif dan kami akan melakukan pendekatan kepada pihak seperti yang sudah disampaikan Kabak Ops Polres Bogor. Kami yakin bisa melakukan silaturahmi dengan baik karena Pampel bersama PPO The Jackmania akan bergandengan tangan untuk menyukseskan pertandingan Persija di Stadion Pakansari, ujar Arief.